Nah, muncullah pemikiran untuk buat kenang-kenangan buat nanti kita kan sebentar lagi mau perpisahan nih, 3 bulan ke depan udah lulus. Nah, kita tuh mau meninggalkan bahwa wah saya itu pernah gini nih di kelas. Nah, jadi saya ada pemikiran untuk upload ke TikTok aja. Nanti kalau HP saya mati atau itu kan ada di akun TikTok biar kita lihat lagi gitu. Hal yang positif perlu didukung oleh sekolah. Kemudian mereka lakukan juga di waktu mereka saat waktu istirahat. Jadi di sela-sela, memang karena mereka itu kan kehidupannya satu hari penuh itu sampai jam 4 itu ada di sekolah. Jadi mungkin yang ditonjolkan itu kegiatan-kegiatan di sekolah.